Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Irfan, silakan duduk. Ustaz Irfan, ada jadwal untuk supervisi besok ya? Insyaallah Ustaz. Pukul berapa? 9.30. 9.30. Di kelas 2B. Di kelas 2B. Besok mau menyampaikan materi tentang apa Ustaz Irfan? Insyaallah tentang keluargaku Ustaz. Tentang keluargaku. Adanya apa Ustaz Irfan? Yaitu apa? Mendengar. Anak tuh bisa mendengar, menyebutkan tentang keluarga dalam bahasa Arab, kemudian bisa membaca dan menulis insya Allah. Bisa membaca dan menulis dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Metode yang digunakan nanti? Salah satunya penugasan. Penugasan. Kemudian kita juga. Coba semua lihat kelompok mana yang paling semangat dan siapa yang paling semangat hari ini. Coba, apa kabar semuanya? Semua lihat siapa yang di bawah mejanya masih ada sampah. Kita hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5. Kok banyak kuning? Pembelajaran bahasa Arab yang kemarin kita udah belajar tentang keluarga kita. Kemudian lanjutkan pengulangan, penguatan tentang keluarga kita ya, bagian kedua ini. Insyaallah anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam belajar dan menjadikan ilmu yang kita pelajari hari ini ilmu yang penuh dengan keberkahan. Ilmu yang mendatangkan manfaat, ilmu yang menjadikan kita makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjutkan lagi, kita absen dulu ya sebentar. Yang hadir tolong dijawab ya. Siapa lagi yang masih belum hadir kelompok berdua? Ada yang tahu? Coba lihat kawan yang kiri kanan. Wah, siapa ya? Kita ya. Hah? Raifan dah hadir, coba usah panggil nih, Askia Saha. Hadir. Oh, sebarang. Mutia Nura Wes Wisum Maulana. Hadir. Iya, Wisum Maulana. Masih ingat kan pelajaran 4 tentang apa? Hadir. Tentang apa? Tentang apa? Keluarga punya. Nih, punya keluarga semua kan kemarin kan? Udah tahu nih, anggota keluarga kita. Nih, masih ingat anggota keluarga kita? Coba lihat. Ada apa anggota keluarga kita? Azri. Hah? Azri. Nih, keluarga Imam. Azri, ada apa? Bahasa Arabnya ayah apa ya? Ab. Ibu. Om. Kakek. Jar. Apa kakek? Jar. Nenek. Jar. Jar. Anak laki-laki. Apa anak laki-laki? Ib. Ibnu. Anak perempuan. Bintu, luar biasa. Paman, paman. Am, amun, bibi. Amnatun. Ya, kemarin kita udah belajar ya tentang anggota keluarga. Ustaz mau tanya, kenapa kita harus belajar tentang anggota keluarga? Ada yang tahu enggak? Ya, paman. Nih, bukan cuma hafal dan tahu bahasa Arabnya. Kita tahu anggota keluarga kita itu apa?
Iya tuh, kayak buku ustazah nih. Kenapa kita harus tahu anggota keluarga? Ternyata Rasulullah mengingatkan, ya, biar kita nih anggota keluarga kita mau pengen masuk surga semua ada. Coba semuanya siapa yang satu keluarga mau masuk surga? Caranya gini, Allah ingatkan kita, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api. Nah, jangan sampai ada di antara keluarga kita gara-gara nak buka aurat akhirnya masuk neraka. Ngomongnya kurang baik. Iya, akhirnya masuk neraka. Maka perlu dijaga. Yang perlu kita jaga siapa? Ayah. Apa lagi? Mama. Rasulullah mengingatkan pada kita, yang perlu dijaga siapa salah satunya juga? Orang tua kita yaitu ibu kita, kan? Berbuat baik pada siapa katanya? Ibu, ummuka sampai Rasulullah mengingat ini. Masih ingat bahasa di kaki apa? Apa salam di kakek? Kakek. Dalam ke baju pula nih. Apa kakek? Sama kan ini nih. Kakek. Nih. Wah, luar biasa nih. Opa. Tahu enggak bahasa Arab ini apa? Tanda hidupnya apa? Jadda. Jadda tuh. Kita baca sama-sama. Jadda. 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 Luar biasa. Bahasa Arabnya kakek. Jadda. Jadda. Nenek. Ada laki-laki? Ibnu. Wih, hebat ini. Ibnu. Ya, tepuk tangan buat teman kita. Yeay. Oh, ini masker masih di hidung nih. Dia apa? Angkanya apa? Ada laki-laki? Ibnu. Ibnu, tepuk tangan dong. Ibnu. Wah, ini tau gak anak-anak gua? Ibnu. Apa? Ibnu. Bagus. Mantap. Coba, apa salamnya anak perempuan? Ibnu. Anak perempuan? Wah, gak ingat. Minta masih ditanya lagi, tahu nih jawabannya. Kakak silakan. Bintang sekarang. Bintang. Wah, luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Ayah. Ibu. Dan semuanya ini namanya Usroti. Apa namanya? Usroti. Sama-sama. Usroti. 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 Ya. Siap ya, terakhir saya mau coba satu orang yang paling bisa nih. Saya. Ustaz, dua orang lomba. Sini Bintang, silakan. Bintang. Ini. Abang ya. Sini dulu. Lombanya lawan ini, sini maju. Ustaz sebut. Tolong. Kalau Ustaz sebutkan bahasa Arabnya, tolong pegang fotonya yang mana ya? Belum. Belum. Siap. Belum, sabar. Ayo bintang. Siap. Bintang. Bahasa Arabnya nih, cari gambarnya. Jadah. Siap.
cari gambarnya. Jadul, bukan jadul. Iya, jadul. Apa jadul, jadul? Kak, oke. Udah siap semuanya ya? Ya silakan, anak-anak udah tahu seperti itu. Halo. Halaman 31, silakan. 32. 32, 32. Silakan. Paman, paman. Mantap aja. Oh, ingat paman ya. Sini. Oh, bintang. Bintang bahasa Arabnya apa? Bu. Paman? Wah, lupa dari ini. Coba, ini anak laki-laki. Ibnu, hebat, lanjutkan. Siap. Coba kakak, sini-sini. Ingin menjaga keluarganya. Ada satu sabda Rasulullah bahwa melayangkan jaga sholat kita. Manfaat aku sholat bakaan nama putiro ahluhu wa malu. Barang siapa yang mau jaga keluarganya, maka jaga sholatnya. Lewat sini nanti jaga keluarga kita juga, jaga ibu kita, jaga ayah kita, jaga siapa nih? Kembali kecil. Adik kita jaga. Abang kita nih, abang ya. Siap. Udah ya. Aku tutup aku, mulai tutup bukunya dulu. Udah tutup bukunya? Ya, insya Allah. Terima kasih latihannya hari ini yang luar biasa. Insya Allah pekan depan kita ulangan harian ya, pelajaran ini ya. Ya, ulangan harian pelajaran 4. Ya, pelajaran dilipat. Wahid Isnan selesai dilipat. Satu lihat yang paling cepat memasukkan buku. Kita udah siap-siap mau pulang. Wahid Isnan. Sama-sama yuk. Salasa. Arba. Lomba duduk rapi. Alhamdulillah hari ini kita udah belajar tentang anggota keluarga. Maka anggota keluarga gimana cara jaganya Ustaz? Biar orang keluarga kita selamat. Rasulullah ingatkan kepada kita, jaga sholat. Maka Allah akan jaga ke keluarga kita. Dan kita jaga ibu kita. Apa? Abun, umun, jadun, jadatun, bintun, waladun. Siap semuanya? Insyaallah siap ya. Oke, tepuk semangat. Allahu Akbar. Lomba duduk rapi. Insyaallah sampai sini dulu pelajaran bahasa Arab kita. Sebelum kita tutup, bisa mau tanya di kelompok sini bisa jawab enggak apa-apa nih Ustaz. Kelompok sini dulu. Terakhir. Bahasa Arabnya ayah. Iya. Tepuk tangan dulu. Bahasa Arabnya ibu. Umum, ya luar biasa. Kakek. Jadun, ya. Yang paling cepat, siap-siap angkat tangannya terakhir. Bahasa Arabnya nenek. Nenek. Jadun, ya. Insya Allah, lomba duduk habis. Insya Allah, sampai di sini belajar bahasa Arab kita. Pasti, duduk ini sama 1, 2, 3. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau duduk di situ. Kasih saya. Iya. Coba sekarang. Alhamdulillah. Tadi sudah barusan ngajar. Gimana rasanya ngajar? Alhamdulillah, Ustaz. Luar biasa. Iya. Luar biasa, gimana sederhana bisa dijelaskan sedikit? Alhamdulillah, dengan ngajar tuh paling tidak ada olahraga loh, Seth. Olahraga fisik, kemudian olahraga mental juga luar biasa, Seth.
Waktu jadi, mengajar tadi, apakah ada yang kekurangan dirasakan, Sir Evan? Kekurangan pasti ada, Sir. Cuma memang merasakan nikmat aja sih di kelas. Main dengan anak-anak sih, Sir. Itu membuat apa betah di kelas, itu satunya. Karena suasana bermain sih mau kita bangun. Main dan menikmati sih. Kalau kekurangan, kalau bisa disebutkan, waktu mengajar. Kurangnya mungkin waktunya, Sir. Waktunya kurang banyak sebenarnya kan. Biasanya karena kita kan lebih banyak nih, karena harus kita bagi juga kan persiapan untuk pulang juga anak-anak, memasukkan barang-barang. Kalau tadi ada enggak menyampaikan tentang tujuan pembelajaran, Sir? Ada, Sir. Ada. Di antaranya fungsi kita belajar tadi terutama untuk keluarga, bagaimana bisa membantu keluarga tadi. Tolong menyelamatkan keluarganya biar selamat dari api neraka itu sih. Oh, iya. Materinya tentang apa tadi? Keluarga, Sir. Mengenal keluarga dalam bahasa Arab. Usrofi. Dalam bahasa Arab. Baik, ini saat depan tambahannya berkaitan dengan penyampaian kompetensi dasar pada peserta didik. Tapi pada dasarnya saat depan mengatakan sudah bagus tadi. Jadi anak-anak pada semangat, ya. Ruang kelasnya hidup, gitu ya. Dan kayaknya benar-benar kurang waktu untuk melanjutkan pembelajaran. Iya, saya. Jadi secara keseluruhan saya pun aja sudah bagus. Nah, tinggal ada penambahan berkaitan dengan penguatan dan pemberian apresiasi. Iya, misalnya apakah pemberian hadiah atau lain-lain. Ya, saya pun ya. Nah, ini tindak lanjutnya mungkin di pertemuan berikutnya atau di supervisi semester depan. Saya pun bisa menjadikan ini sebagai tindak lanjut. Nah, ini silakan di tanda tangan ya. Baik, Sir Evan, makasih. Kita doanya, Sir, ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.